Tak usah marah ke dia. Dia mari pak kita kah hujung. Izoi. Sebut dalam hadis dia mari rumah orang Islam beri salam. Assalamualaikum ya Abdullah. Mari kat orang nak mati. Nah, salam sejahtera atas kamu wahai hamba Allah. Nah, ha kejap lagi ada apa-apa. Bunyi ya. Mati dah. Ada dah. Tak. Ha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia mari, dia tak mari tak apa. Tak ada hal lah, mu nak galak nak apa dah dia mari balik awal. Nah. Ha. Rumah raja masuk. Tak usah rumah kita kat PPRT. Faham? Ha. Rumah rumah kita macam mana angak? Celak dah kunci pintu pagar geh kakak. Nu kalau kubur istana yang sangat besar. Barang yang masuk. Michael Jackson. Faham? Bukan rumah buruk macam rumah kita. Ke hidup rumah murah Michael Jackson. Nah, rumah mana rumah molek? Hati kau. Nak lari di mana? Nah, raja duduk dalam kubur. Ada apa-apa. Ketua askar, ketua polis negara, dana menteri, ada ya, ada halus sikit. Mana melen kau orang ni, Israel ahli salam, tak ada beli apa-apa. Nak, ha, medal penuh dada, tak ada beli mak bapak. Mari kau, mari kau. Ha, ada apa-apa, dengan perintah daripada Allah. Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Di mana saja kamu berada di sana, di mana saja kamu bersembunyi, pasti akan datang kepada maut, kepada kamu oleh maut kematian. Israel boleh mari. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu duduk bersembunyi berkubur di dalam kota yang sangat gagah. Ha. Istana yang sangat hebat, pintu besar, mati dan ia mari, deh. Panggil ah doktor pakar mana-mana pun keliling eh. Doktor pakar Singapura 3 orang. Doktor pakar daripada Australia 6 orang. Doktor pakar daripada Mongolia 2 orang. Oh, keliling dah orang. Orang besar nak mati. Faham? Takkan panggil seseh. Nah, macam kita panggil Tok Omar. Hapu. Faham tak? Orang kaya-kaya, doktor lah. Dah anak ni doktor belaka. Keliling. Tak ada apa-apa lah. Nah. Ha, mari malakul maut. Nah, senyap selalu. Jangan masuk dalam bilik. Faham tak? Orang mari lah. Doktor pakar ke? Doktor benda ke? Inna lillah selalu. Nak, aku lazy hak tunjuk jatuh kan. Teng, teng, teng. Ha, tu dia tak mari lagi. Dan dia sapan, seterik. Ada apa lah. Telefon lah, kabar lah. Akok lah, 200 ya malam ni. Malam esok laksa. Faham? Ha. Dia tak ada salah. Tak ada salah. Nampak? Ha. Dia tak ada lah, malaikat ni salah tak ada. Neh macam kita ada gak hari salah tak? Ah, salah. Orang kita dah. Kita kata apa? Allah gerang sungguh aku tak apa. Aku salah ke pakar racing. Ah tu salah. Padahal ketua cawangan. Nampak gua ni salah. Tak boleh marah ke dia. Faham? Ha. Mana? Kaji buat salah gitu. Eh? Ha. Baju jahat dah. Eh, jangan buat salah gitu. Eh, ha. Malaikat tak ada salah. Deh, dia masuk dalam rumah orang ambil nyawa, tak ada salah, tak ada ah, salah ke potong stek IC salah ada. Tak ada ah malaikat kata, salah pula. Sebab apa? Ingat Najib. Ha. Rumah orang lain. Nah, tak ada. Memang kena sama. Deh, betul sama. Kita tak boleh nak kata apa. Dan mungkar dan nakir dalam kubur ni, dan rakib dan atik kiri kanan kira mangkatibin rakib atik mayal fizu min qali illa ladaihi rakibun atik, kata Allah. Tidaklah seseorang manusia itu bercakap satu patah perkataan ataupun lapah melainkan ladaihi kiri kanan dia ada rakibun atik. Nah, ada rakib ada atik neh. Ha, malaikat yang tulis. Kita nak buat benda yang baik. Malam ni nak pergi surah sekali eh. Malam ni nak pergi sejik sekali eh. Tak, tak pergi lagi. Petang lagi. Tulis dah. Malam ni tulis dah pahala. Tak buat lagi. Sekarang buat 10.
Nampak tak? Malah ni keluar ngawet kali eh. Mari. Tak tulis lagi. Tak tulis lagi. Ni Nabi cerita, kita tak tahu kala ni. Nah, Nabi cerita. Neh, litah nak awak dosa tak tulis. Nah, start motor dah, tak melek dah, kiri kanan, kiri nak pergi ambil. Maka orang tu telah berazam nak buat maksiat, dapat satu. Neh.